ke bumi segera. Dan jangan campur lagi urusan peta di Windara. Meanwhile. Hai sahabat, setelah kita membahas part satunya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hal menarik yang terjadi dalam episode keempat. Mungkin kalian akan bertanya, loh Min, kok panjang amat pembahasannya? Diam! Lawong jelas panjang lah, itu karena plot cerita yang ada di episode keempat itu tuh jauh berbeda 180 derajat dengan cerita yang ada dalam versi animasi. Sehingga wajarlah banyak hal menarik yang asik buat kita bahas, yang bakal sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Oke? Baiklah, daripada menunggu kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai. Popoboy Galaksi Windara episode kelima, Kesatria Windara. Hal menarik di episode keempat, part 2. Let's check this out. Yay! Ngesenggen brim bam bam brim bam bam. Enam, si Muskida beneran karakter sampah. Seperti yang kalian tahu, jika penggambaran karakter Muskida dalam versi komik versus versi animasi itu sangat jauh berbeda. Itu karena dalam komik, Muskida itu diceritakan menjadi ketua dari Jenderal Berlima, yang gimana dia memiliki kemampuan untuk menarikan robot-robot lalat sesuai keinginannya. Ditambah robot lalatnya itu punya kemampuan super yang sangat kuat. Bahkan Muskida itu mampu memojokkan Boboiboy Halilintar dengan sangat mudah. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Muskida versi animasi, yang gimana si Muskida versi animasi jauh dari kata badass. Ia tuh benar-benar mendefinisikan karakter Muskida sebagai lalat yang suka sampah, yang memang dia tuh sampah, tidak ada gunanya. Itu karena Muskida versi animasi cuma menang ngebacot doang. Giliran diajak gelut, dia tuh gak ada kuat-kuatnya sama sekali. Bahkan cuma pakai tahap 1 doang, dia udah bisa kenok dengan mudah. Sama seperti di episode ketiga. Di episode keempat pun Muskida bersembunyi di balik ketek Karumbang yang jauh lebih kuat. 7. Kekuatan misterius Muskida. Seperti yang kalian tahu, jika si Muskida dalam versi animasi sampai sekarang tidak sekalipun diperlihatkan menggunakan kekuatannya, baik itu kuasa baru ataupun kuasa yang sama dengan yang ada dalam versi komiknya. Namun, Nat di sini menjadi curiga setelah debut Jenderal Karumbang, yang dimana identitas Jenderal Karumbang yang jauh berbeda dengan yang ada di komik. Ditambah fakta mengejutkan soal Jenderal Karumbang lah yang membuat Nat yakin jika sebenarnya kekuatan si Muskida itu diubah oleh Monster Studio. Dan Nat juga yakin jika sebenarnya kuasa Muskida yang sesungguhnya adalah parasit. Seperti yang kalian tahu, jika sebagian lalat merupakan pembawa penyakit. Dengan begitu, Nat berspekulasi jika kekuatan sebenarnya si Muskida adalah infeksi parasit, yang dimana dalam beberapa kasus memang ada serangga yang bisa memberikan parasit atau terkena jamur parasit, sehingga serangga-serangga tersebut bergerak di luar keinginan mereka, yang bisa dibilang mereka sudah berubah menjadi zombie. Sehingga Nat yakin jika orang yang telah menghidupkan kembali Jenderal Karumbang adalah Muskida dengan menggunakan kemampuan infeksi parasit yang dimiliki olehnya. 8. Fakta mengejutkan Karumbang yang jauh berbeda dengan komik. Seperti yang kalian tahu, jika dalam cerita versi komik, Jenderal Karumbang itu merupakan salah satu member dari Jenderal Berlima, yang dimana Jenderal Karumbang lah karakter yang ikut mengkudeta Kuputri dari kepemimpinannya di Windara. Namun berbeda dengan cerita versi komik, faktanya dalam versi animasi Jenderal Karumbang merupakan bawahan Kuputri yang paling setia, yang dimana hal ini cukup mengejutkan para fans Boboiboy, terutama Nat. Itu karena lore Jenderal Karumbang yang benar-benar berbeda dengan versi komiknya, yang itu berarti Jenderal Karumbang sempat melawan balik pasukan Ramos pada zaman dulu. Namun sayangnya, Jenderal Karumbang harus tewas di tangan Ramos ataupun ya antek-anteknya. Namun, dikarenakan Jenderal Karumbang merupakan petarung yang sangat kuat yang memiliki fisik yang sangat hebat, hal ini membuat Ramos
mempertahankan mayatnya yang pada akhirnya dibangkitkan kembali dengan menggunakan kemampuan parasit dari si Muskida untuk menjadi kekuatan tempur bagi Ramos. Gila sih, Nat gak sampai kepikiran Monster bakal bikin cerita yang lebih dark kayak gini. 9. Secara tidak langsung dikonfirmasi jika tidak ada Jenderal Berlima di Boboiboy Galaksi Windara. Seperti yang kalian tahu, jika Jenderal Berlima merupakan para jenderal yang kuat yang berada di bawah perintah dari Maharaja Ramos, dan mereka itu merupakan pengikut setianya, yang dimana mereka itu terdiri dari Muskida, Sibela, Cikala, Karumbang, dan Vespira. Nah, dikarenakan penyesuaian kembali cerita versi komik ke versi animasi, Monsta merombak total Jenderal Berlima sehingga sekarang hanya menjadi Jenderal Ramos saja. Itu karena yang diperkenalkan benar-benar pure jahat hanya 3 anggota saja, yang terdiri dari Jenderal Sibela, Jenderal Cikala, dan Jenderal Muskida saja. Loh kok Jenderal Karumbang gak dihitung? Itu karena Jenderal Karumbang dalam versi animasi sebenarnya adalah karakter baik, yang awalnya dia tuh sangat royal terhadap Puputri dan sangat setia menjadi bawahannya. Namun dikarenakan Jenderal Karumbang itu udah kalah dan mati oleh pasukan Ramos, akhirnya Jenderal Karumbang hanya bisa menjadi alat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Ramos sebagai senjata yang dikendalikan oleh Muskida. Ya walaupun keadaannya sudah tidak bernyawa. Dan Vespira, ya nasib lah tuh, dia nggak dianimasikan sama Monster Studio. 10. Misteri Lampbot, si pengendali pikiran. Seperti yang kalian tahu, Cokmar Cahaya atau Power Sphera Lampbot adalah Power Sphera bertipe User Sphera, yang dimana Power Sphera ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangga dengan menggunakan cahaya yang dihasilkan. Hal ini terbukti dan berhasil dengan Ramos yang mengendalikan bangsa alien buas dari planet Indara, yaitu Kalkatua, untuk patuh dan bekerja pada perintahnya. Nah, selain digunakan untuk mengendalikan pikiran serangga, sepertinya kemampuan dari Cokmar Cahaya atau Power Sphera Lampbot itu masih bisa di-upgrade lagi dengan cara memanfaatkan kemampuan telepati yang dimiliki oleh Puputri. Sehingga Puputri yang notabene-nya adalah bangsa alien serangga, dia itu masih bisa dikendalikan oleh Ramos menggunakan Cokmar Cahaya. Sehingga dengan kemampuan telepati dari Puputri, Ramos mampu mengendalikan para rakyat Mindara untuk tunduk dan patuh pada kekuasaannya, yang bahkan mungkin ras alien lain juga bisa dikendalikan oleh Puputri. Itu karena Puputri saja bisa masuk ke dalam pikiran Boboiboy CS, sehingga tidak menutup kemungkinan jika Boboiboy dan kawan-kawan bisa saja dikendalikan pikirannya melalui Puputri. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita. Watane, bye!